ketika gereja, hamba Tuhan, firman Tuhan, dan agama mulai terasa tawar bagimu. Just know that you are dying, my friend. Ketika budaya, adat istiadat, bahasa daerah mulai terasa kuno, ketinggalan zaman, kamu sedang mati, kawan. Ketika tanahmu diambil, hutanmu dieksploitasi, gunungmu ditambang sampai habis, dan kamu merasa masa bodoh, ah. You are very dying, my friend. Ketika kamu terprovokasi dan membenci sesama orang Papua, bahkan saling membunuh. Ketika kamu menjadi orang yang terlibat melakukan diskriminasi, membedakan kau dari Papua ini, dan kau dari Papua ini, kamu sedang mati, kawan. Bukalah matamu dan hiduplah. Not to do anything, but do something for your humanity and for your small heaven, Papua. Pesan ini disampaikan oleh anak-anak pribumi Papua yang merasa bahwa Papua sedang mati. Orang-orang Papua juga sedang mati. Salam untuk masyarakat adat sedunia.